Lalu berikutnya bintang tamu yang satu ini lagi happy-happynya karena anaknya sudah dilantik kemarin. Alhamdulillah. Yuk kita sambut yuk, ini dia Vena Melinda. Alhamdulillah. Oh, Masya Allah, selamat. Selamat ya. Hebat ya. Perel dilantik masih muda. Iya. Ganteng. Udah mandiri, udah punya rumah, penghasilan luar biasa. Abis dilantik tinggal di nikah. Gimana sih? Selamat Mena ya. Alhamdulillah. Punya anak jadi anggota dewan dulu. Muda. Iya. Mama Mena kan waktu itu juga anggota dewan juga ya, Mama Mena ya. Perjuangannya dilanjutin sama anak sekarang ya. Alhamdulillah. Jadi enggak kerasa 2014 Feral nemenin aku kan pelantikan. Oh, dulu. Iya, dulu 10 tahun yang lalu. Ya enggak nyangka gantian. 2024 gantian aku nemenin. Gimana tuh rasanya, Mo? Gimana sih rasanya? Kayaknya aku yang enggak bisa tidur, aku yang heboh. Lihat aja aku sampai panggil Mua. Makeup artis. Pokoknya kayak aku yang dilantik. Padahal waktu aku 10 tahun yang lalu dilantik Tidak seheboh itu. Jadi perasaannya lebih senang, lebih bangga. Lebih senang diri sendiri yang dilantik atau anak yang dilantik? Ya yang pasti kalau anak itu beda ya. Karena kan aku gak nyangka Feral tuh usianya kan 28 tahun. Aku aja waktu itu 37 tahun. Luar biasa. Jadi gak nyangka ternyata dia memang disayang sama Allah, rezekinya bagus. Ya mudah-mudahan dia amanah, fatonah. Itu aja yang aku selalu doain. Dipercaya oleh banyak orang juga ya. Iya, karena memang periode ini luar biasa. Aku aja gak kepilih kan gitu. Jadi benar-benar Feral yang paling aku pesennya adalah mental ya. Sama harus punya prinsip. Gitu. Emang dari dulu dia pengen masuk terjun ke politik atau gimana? Dia dari dulu pengen jadi diplomat kan. Oke. Makanya kan dari SMA suka debat bahasa Inggris. Gagah banget. Ganteng ya. Pakai peci sekarang. Oke. Ini pakai pecinya kan hari ini kemarin ke Senayan. Tinggal ke masjid nih ntar lagi nih. Itu dasinya hadiah dari aku, dasinya. Waktu dia ulang tahun aku bilang, Kak ini waktu pelantikan dipakai dasinya. Makanya yang lain itu kan rata-rata warnanya itu merah, dia putih sendiri gitu. Enggak, itu biru-biru partainya dia deh kayaknya. Biru partainya dia. Ya. Biru-biru itu, biru muda. Jadi gini, biru gini. Iya. Tapi kan mamanya kan sebelumnya pernah masuk ke area itu juga. Ada pesan-pesan khusus gak sih? Ya, wejangan dari mama pertama kali. Ada endorse-nya gitu? Banyak. Yang pasti aku bilang, Kak, kalau ada kan di DPR itu ada 5 staf ahli, 2 ASPRI. Okay. Baik yang di Dapil maupun di Jakarta. Aku bilang, Kak, kamu harus punya surat integritas. Jadi semua ASPRI gak boleh main proyek, gak boleh terima gratifikasi. Jadi apa semua program prorakyat harus diakses 1 juta%. Jadi kamu benar-benar harus turun ke masyarakat. Kamu harus fit and proper test sendiri ya, TA. Tenaga ahli, karena biasanya kalau ada sesuatu tuh justru inner circle yang paling bahaya. Okay. Jadi kamu harus peka, nah peka itu harus kamu lebih rajin sholat, karena lebih bener. Rajin sedekah. Aku ingat banget satu minggu sebelum pencoblosan tuh aku ke Sentul ke rumahnya. Iya, ketemu kan? Iya, waktu itu ke rumahnya Feral sama aku, mama bener-bener dikasih wejangan banget. Iya. Dan alhamdulillah ya dapet. Alhamdulillah. Tapi ini ada artikel Feral nih, ini kita lihat dulu nih. Feral Bramasta akan sumbangkan gaji 1 tahun menjadi anggota DPR ke konstituen. Itu beneran? Iya, karena kan waktu itu dia punya komitmen politik ya, janji politik. Bahwa 1 tahun gaji dia sebagai anggota DPR itu mungkin untuk konstituennya. Karena kan daerah dia Jabar 7 banyak sekali, mungkin kan daerah pabrik ya. Mungkin dia pengen meningkatkan UMKM, khususnya anak muda ya. Untuk bisa usaha sendiri, mandiri. Ya pakai mulia sekali, tapi kan gajinya. Di dunia entertainment juga sedang tidak bisa terlalu rajin. Jadi kira pemasukannya gimana? Ya udah nabung kali, orang ini banyak duitnya nabung kali. Iya gimana? Itu nabung. Oh gitu. Ya pasti kata dia sih makan tabungan, karena dia kan memang waktu kampanye nggak sinetron kan? Iya makanya. Dan sebelumnya juga udah enggak gitu. Dia udah cukup vakum lama loh. Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun nggak main. Tapi tabungannya berarti banyak banget ya. Pinjem dong 100. Apa sih? Iya. Ujung-ujungnya enak ya. Iya. Ini tabungannya. Iya. Lah. Iya. Padahal setiap hari ini. Mama Mia. Iya. Ini padahal artis ini Mama Mia ya. Setiap hari TV dari nyala sampai mati masih ada orang. Iya.
sampai TV-nya mati, orang masih ada. Makanya percaya, iya. Rezeki itu pasti ada karena Allah udah tetapkan. Amin. Tidak akan nyasar. Iya. Jadi Feral, pinjam 100. Mama Mena. Pinjam 100 buat kita. Tapi kan alhamdulillah Feral udah jadi anggota. Ngopi. Nah, ada tugas sebagai abdi negara. Nah, Mama Mena sendiri, udah Kak fokus dulu menjadi anggota dewan atau udah abis ini kamu cepet nikah? Iya. Wah, itu dia. Kalau kita sebagai ibu gak bisa ya zaman sekarang nentuin kamu jodohnya udah gak bisa. Yang bisa didoain. Mudah-mudahan dapat istri yang benar-benar bisa membuat Feral tuh lebih hijrah di jalan Allah. Amin. Itu yang paling penting, benar kan? Kemarin deket sama itu gak jadi ya? Itu sama yang lainnya? Bener ya sih, belum jodoh. Ya. Gue mau ngomong tapi takut salah, bagaimana ya? Ayo lagi. Bukan begitu, masalah adik gue juga di partai itu kan gak enak. Aduh. Karena isunya kan kesana ya, tapi gak jadi ya. Iya, kita doain aja ya. Iya. Doain aja. Ya. Gimana? Iya. Ayo dong, statement apa gitu lah. Bu Putri sehat, Bu Putri. Saya doakan. Ya, tapi pas main ke rumah Vera. Ah, yang ini kan? Iya. Iya ini. Iya. Ya, sepertinya mereka tapi hubungannya baik ya? Oh, baik iya. Banget hubungan. Kan satu partai. Satu partai. Dan Mbak Putri ini banyak banget ngajarin Feral. Salah satu yang itu soal gaji satu tahun. Waktu itu kan lagi preskon. Terus Mbak Putri bilang, kamu kasih apa nih satu janji politik? Nah, kepikiran lah itu. Jadi Putri banyak ya memberikan Feral tuh. Jadi ketua fraksi loh. Iya, ya pastilah satu fraksi mesti solid. Solid. Ya. Tapi Verma udah paket lengkap kata, udah sebetulnya udah menyiapkan rumah untuk sang istri siapapun itu. Ya. Atau sudah ada calon jangan lain? Jangankan rumah, itu kan di Sentul ada 3 kamar. Ya. Ini anak kamar anak pertama, ya. Anak kedua, anak ketiga, kamar mama mana? Belum ada malah. Jadi dia segitu prepare. Udah prepare banget. Rumahnya ada, kamar anak ada. Mobil keluarga ada. Iya. Masalahnya calonnya udah ada belum? Insya Allah. Ada bocoran enggak sih? Vero tuh anaknya perfeksionis. Jadi kalau cari istri pasti yang bisa masak, yang orangnya rapi. Dia kan orangnya kan tahu sendiri kan. Rapi banget. Kalau Akala kan berantakan. Iya. Teh Tami juga masaknya enak. Beres-beresnya bersih. Kebayang Teh Tami jadi mantunya. Irfan Hakim, jangan salah. Ini wanita-wanita sendiri loh. Pilih yang mana. Ini sendiri juga. Aduh, kita udah punya dunia sendiri. Tidak perlu diurus. Tapi benar nih, tapi aku bilang ini. Kayak Mama Mia kita kebanyakan Mama udah kebanyakan urusan. Ya, kan? Tapi memang kalau kesendirian gimana caranya supaya gak kesepian? Gimana caranya, gimana Mama? Oh banyak jalan menuju ke rumah. Banyak kesibukan, banyak jalan menuju ke rumah. Banyak, bisa ketemu teman silaturahmi. Iya. Kemudian kerja sosial. Tuh. Kemudian ngopi-ngopi, ngopi aja happy ya? Iya, ngopi-ngopi cantik. Coba bayangin kok jadi mantunya Vera Melinda tapi ini enggak benar. Jalankan mantu. Mantunya jalan. Tapi gue juga lupa. Dia bisa bilang, "Udah Vera, Mama mau pergi." Mama enggak tahan. Bayangin. Tapi gak tahan itu dua singa betina. Tapi aku lupa, Mama Tami sendiri, Mama Kamelia Malik sendiri, Mama Vena Melinda sendiri atau bagaimana sih sekarang kalau boleh tahu?